Pas gak? Pas gak kameranya? Zoom link betul, take betul. Kalau kerja dulu. Baju cuci kameranya pas. Ya, selamat pagi teman-teman. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Setiakusuma yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat mengerjakan tugas yang telah diberikan atau diamanahkan kepada kita semua. Dan kebetulan pada topik 8 kali ini di minggu ke-14 kita membahas materi tentang karbon silat dan derivatif karbon silat. Nah, di sini mungkin bisa saya mulai karena terkendala di kamera, saya mulainya dengan video di laptop. Tak lupa saya juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di kelas ini dan juga teman-teman yang hadir di YouTube Chemical Engineering. Dan terima kasih sudah berpartisipasi hadir. Lalu, nah teman-teman, kita bakal memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman lihat tadi sudah saya spill di depan ada anggota, di bawah ada tulisan ASI, itu adalah singkatan dari Adib, Seva, dan Imam. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi teman-teman mungkin ini bakal agak panjang sedikit karena di PPT sendiri atau di slide sendiri saya menaruhnya ke sekitar 90 slide. Dan saya harap teman-teman bisa mengikuti dengan lancar. Bila ada yang tidak kurang dipahami, bisa tanyakan terlebih dahulu. Dan saya mohon maaf bila ada ketidaksempurnaan dalam saya presentasi atau penyampaian materi kali ini, karena sempurnaan hanya milik kita saat masih bersama. Tangan lagi, tepuk tangan lagi. Ring. Nah, teman-teman, asam karboksilat atau karboksilat, di sini saya akan membawakan sendiri asam karboksilat ini. Sudah kita bagi tiga, dan mungkin nanti teman-teman bisa menyimaknya. Lalu, kita langsung saja masuk ke karboksil. Karboksil itu adalah gabungan dari hidroksil dan karbonil. Hidroksil yang digugus oleh ROH dan karbonil seperti di gambar, dengan rumus AB, lalu menghasilkan karboksil. Senyawa yang memiliki gugus karboksil asam disebut asam karboksilat. Nah, klasifikasi asam karboksilat ini diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi. Dan klasifikasi ini, teman-teman, itu tuh dibedakan berdasarkan substituennya. Kalau teman-teman bisa lihat, mungkin di asam propanoat di situ ada CH3 dan CH2. Yaitu merupakan substituen, lalu ada itu propanoat kan termasuk alifatik ya, teman-teman. Terus ada aromatik. Di sini ada asam benzoat, lalu juga ada asam format. Nah, di bawah ini saya beri tanda, yang saya beri tanda panah ini merupakan asam lemak atau itu bernama asam steriat. Nah, lalu kita bahas tentang penamaannya. Ini merupakan nama umum. Kita bagi menjadi dua penamaannya, yaitu ada nama umum dan juga nama impact. Asam format diekstraksi dari semut untuk pengetahuan saja formica dalam bahasa Latin, dan asam propionat dianggap sebagai asam lemak pertama. Dan namanya berasal dari bahasa Yunani. Nah, kita ambil contoh di sini ada asam isovalerat dan asam asetat, seperti yang sering kita gunakan. Nah, lalu nama yang lebih penting atau mungkin lebih familiar kita gunakan yaitu nama IUPAC. Di sini ada
akhiran E pada alkena diganti dengan asam. Jadi kalau ada alkena itu asam, ada asam tapi ditaruh di bagian bagian depan. Lalu di belakang diberi akhiran OH. Rantai diberi nomor mulai dengan atom karbon hidroksil untuk memberikan posisi substituen sepanjang rantai dan penamaan hidrus karboksil di protasium ada hidrus fungsi lain. Jadi di sini ada apa namanya? Siklo ya, jadi itu sudah saya beri nomor 1 2 3 nomor 2 ada siklo. Kita harus memberikan asam di depannya lalu OH di paling belakang sendiri. Nah, jadi asam 2 karena siklonya ada di nomor 2 lalu heksil karena 6 pada siklo. Propan OH karena 3 karbon. Belum selesai. Lalu yang bawah ada asam 3 metil butanoat. Asam karena ya sudah saya katakan ada alkena yang menjadi asam lalu ketiga 1 2 3 sudah seperti nomor dan itu yang ketiga merupakan metil butanoat karena 4 dan beri akhiran OH. Nah, lalu ada nama IUPAC yang sedikit ribet. Dan ini ada IUPAC baru dan juga yang lama. Alkena yang sesuai dengan akhiran E diganti asam dan OH sama seperti yang depan. Rantai karbon diberi nomor mulai dengan karbon hidroksil dan nomor diberikan hasil ikatan akam. Nah, ini ada suatu senyawa yang nama IUPAC lama itu asam trans 3 fenil propenat. Teman-teman bisa lihat ada trans di situ dan propenat. Tapi yang baru teman-teman itu agak sedikit berbeda. Diberi prop di depan dan EOH-nya malah yang di belakang. Nah, terus di sini saya memiliki contoh yaitu ada di situ sebagai orto hidroksil benzoil asil atau orto hidroksil asam orto hidroksil benzoat dan P itu sebagai para. Nah, kalau teman-teman mau tahu orto itu menggabungkan molekul dengan substituen pada posisi 1 dan 2. Nah, ini kan 1 dan 2 ya? Yang di sini 1 dan 2. Lalu kalau para itu tuh satu dan empat, jadi 1 2 3 4. Nah, misal teman-teman sering mendengar ada yang namanya meta, meta itu 1 dan 3 1 2 3 di sini. Seperti itu mungkin kira-kira. Nah, ini juga digunakan pada saat dia memiliki dua substituen ya jelas karena ini ada substituen yang harus pakai orto, para ataupun meta. Kalau substituennya cuma satu ya nggak bisa ditulis dong. Gitu. Nah, selanjutnya ada nama asam dikarboksilat. Asam dikarboksilat adalah senyawa dengan dua bungkus karboksil. Dua bungkus karboksil, teman-teman kita lihat di sini ada jawabannya juga baik secara orto maupun secara para. Lalu asam dikarboksilat tidak alifatik diberikan hanya dengan menambahkan akhiran asam diOH pada alkana hidupnya. Untuk asam dikarboksilat rantai lurus nama alkana hidup ditentukan dengan menggunakan rantai kontinu terpanjang. Nah, ini karena apa namanya siklo, maka di sini ada orto dan meta. Nah, tandanya adalah ada juga gugus karboksil. Seperti di sini ada saya sudah beri angka, itu ada asam 1 2 ada 2 2 ada metil terus 3 ada penil atau pH dan penta dioat karena ada 5 1 2 3 4 5 pada atom karbon C. Nah, lanjut ke struktur atau sifat fisik. Aja di lepok nang. Nah, titik-titik asam karboksil mendidih pada suhu yang lebih tinggi daripada alkohol, etan ataupun aldehida dengan berat molekul yang sama. Jadi kalau berat molekul sama itu, asam karboksil titik-titiknya lebih tinggi daripada etan dan aldehid. Titik yang tinggi dari asam karboksilat dihasilkan dari menggunakan dimer suatu senyawa. Nah, kalau teman-teman
mungkin kepo dengan dimer. Dimer itu ada suatu senyawa mengandung cincin beranggota 8 dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen secara efektif menggandakan serat molekul-molekul meninggalkan fase cair dan membutuhkan lebih banyak energi suhu lebih tinggi untuk meridih. Makanya itu di karboksilat titik-titiknya lebih tinggi. Nah, lalu titik leleh asam di karboksilat relatif tinggi dengan dua kubus karboksil per molekul keikatan hidrogen sangat kuat dalam keadaan asam. Kelarutan asam karboksilat itu sangat larut dalam alkohol karena asam membentuk ikatan hidrogen dengan alkohol. Selain itu, alkohol tidak sekolah air, jadi rantai panjang lebih mudah larut dalam alkohol dalam air. Selanjutnya kita bahas tentang keasaman asam karboksilat. Nah, di sini dikatakan bahwa stabilitas ion karboksilat, asam karboksilat lebih asam daripada alkohol karena ion karboksilat lebih stabil daripada ion alkoksida. Ion karboksilat memiliki muatan negatif yang terdelokalisasi pada dua atom oksigen dibandingkan dengan hanya satu senyawa oksigen yang membawa muatan negatif. Sini saya sudah berikan gambar di mana alkohol itu ada memiliki satu delokalisasi saja. Jadi elektronnya hanya di punya saja. Sedangkan kalau apa namanya asam karboksilat dia bisa di dua, di bawah maupun di atas. Makanya si asam karboksilat itu lebih stabil daripada alkohol atau alkoksi. Begitu, pKa-nya juga lebih besar dari lebih kecil daripada alkoksi. Asam karboksilat ini kita bahas tentang asam karboksilat dapat berdisosiasi dalam air menghasilkan proton dan ion karboksilat. Seperti yang di gambar, semisal ada asam karboksilat yang direaksikan dengan apa namanya air, dia akan menghasilkan ion dari asam karboksilat yang bermuatan negatif dan proton yang dimuat oleh air. Tetapan 9 Ka untuk reaksi ini disebut tetapan disosiasi asam. pKa suatu asam adalah logaritma negatif Ka yang seperti yang sering kita gunakan. Untuk rumusnya sendiri, Ka kita sudah mengetahui bersama bahwa ada produk yang dibagi dengan reaktannya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas garam asam karboksilat. Garam asam karboksilat bisa kuat dapat sepenuhnya mendetonasi asam karboksilat. Produknya adalah ion karboksilat, kation yang tersisa dari basa dan air. Kombinasi ion karboksilat dan kation adalah garam dari asam karboksilat. Nah, ini dikatakan bahwa kalau ada apa namanya asam karboksilat yang direaksikan dengan suatu basa, nah di situ akan membentuk garam dari asam karboksilat sendiri. Di situ sudah saya tuliskan bahwa ada garam Na C3CONa dengan alkena dari O dan juga ada air yang dihasilkan. Ya kira-kira seperti itu. Nah, lalu jika direaksikan lagi dengan garam karboksilat ini direaksikan dengan asam yang kuat, maka akan membentuk karboksilat lagi, namun hasil akhirnya dia ada garam dari asam kuat tersebut. Selanjutnya, tata nama dari garam asam karboksilat. Garam asam karboksilat diberi nama hanya dengan memberi nama kation dan kemudian menamai ion karboksilat dengan mengganti bagian yang sama dengan bagian asam at dari nama asam dengan at. Nah, di situ sudah saya kasih contoh bahwa ada
asam pentanoat yang dihasilkan dengan litium hidroksida, maka akan dihasilkan litium pentanoat. Jadi tidak ada asam lagi. Dan contoh kedua itu ada asam butanoat yang dihasilkan dengan amonia, maka tidak ada asam lagi, namun adanya amonium butanoat. Sumber komersial asam karboksilat. Cuka makanan diproduksi oleh fermentasi gula dan pati. Perantara dalam fermentasi ini adalah etil alkohol. Lalu, ketika minuman berbau seperti anggur dan sari apel terpapar di udara, alkohol teroksidasi menjadi asam asetat. Itu reaksinya ada garam yang difermentasi menjadi etil alkohol dan difermentasi menjadi vinegar. Asam benzoat digunakan sebagai bahan obat pengawet makanan dan bahan untuk sintesis. Asam benzoat dapat diproduksi dengan oksida terlena dengan kaling permanganat, asam nitrat dan atau oksidan kuat lainnya. Nah, ini ada toluen yang dihasilkan menggunakan KMN dan juga air yang panas lalu menghasilkan asam benzoat. Ya, asam benzoat. Nah, spektroskopi. Ternyata di asam karboksilat juga ada pengujian spektroskopi seperti yang sudah saya Nah, spektroskopi di sini mungkin kita semua sudah pelajari kemarin di kimia analis, apa? Mata kuliah kimia analis merupakan fitur yang paling jelas spektrum inframerah dalam asam karboksilat dan penyerapan karbonil yang intens. Nah, lalu getaran pada stretching. Gimana Mas Ikro stretching itu? Ingat ya? Jadi sini ada stretching dan sudah ada grafiknya yang saya berikan. Sini ditemukan bahwa ada satu senyawa asam karboksilat yang menggunakan terdapat pada asam gelombang tertentu. Selanjutnya ada sintesis asam karboksilat. Nah, di sini saya punya reaksi, teman-teman. Gimana ini merupakan reaksi alkohol primal aldehida. Umumnya dioksidasi menjadi asam oleh natrium hipoklorit. Nah, ini adalah apa namanya? Alkohol primal yang dioksidasi oleh natrium hipoklorit atau bisa juga menggunakan asam bromat. Aduh aja. Asam bromat. Nah, dia akan menjadi aldehid yang tidak terisolasi, lalu direaksikan lagi dengan katalis yang sama, yaitu natrium hipoklorit, dan dia akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, sebagai contoh, di sini saya punya 3-metil-1-propanol atau 3-metil-propanol yang dihasilkan dengan natrium hipoklorit dan menghasilkan 3-metil-propanoat asid atau asam 3-metil-propanoat. Jadi ini merupakan oksidasi alkohol primer dan juga aldehida. Ini merupakan pembentukan dari asam karboksilat. Nah, selanjutnya ada pembelahan oksidatif alkena dan alkil. Langsung saja pada reaksi. Jadi di sini tuh ada suatu alkena atau gugus alkena yang direaksikan di konduktasi. Jadi CONCD itu adalah konduktasi oleh KMnO4 yang dia dingin
lalu bisa menghasilkan glikol yang tidak terisolasi. Dan pada akhirnya akan menghasilkan asam dan juga eton. Nah, sebagai contohnya, ini ada sikloheksana yang dikonfigurasi dengan KMMO4, molekulan dingin yang dingin, lalu dapat menghasilkan asam adipat. Nah, ini ada oksidasi reaksi samping alkil benzen. Reaksi samping alkil benzen dioksidasi menjadi turunan asam benzoat melalui perlakuan dengan kalium permanganat panas atau asam bromat panas. Karena oksidasi ini membutuhkan kondisi yang berat, ini menggunakan untuk penggunaan benzoat. Nah, jadi sini adalah oksidasi reaksi samping dari alkil benzen, di mana yang digunakan kalau tadi adalah KMNO4-nya yang dingin, di sini ada KMNO4-nya yang panas. Sini ada saya punya contoh, yaitu alkil benzen yang direaksikan menggunakan gugus alkil benzen yang direaksikan menggunakan asam kalium permanganat yang panas dan menghasilkan asam benzoat. Selain itu saya juga punya contoh para kloro isopropil benzen yang direaksikan dengan asam sulfat dan juga natrium bikromat yang panas akan menghasilkan para kloro asam para kloro benzoat. Selanjutnya kita ada karboksilasi dari reagen Grignard yang telah disampaikan dulu oleh Mas Hafiz. Mas Hafiz, silahkan maju. Ya, jadi reagen Grignard itu dibutuhkan untuk karboksilasi pada asam karboksilat tentunya. Dan karboksilasi ini merupakan sebuah reaksi kimia di mana gugus asam karboksilat diproduksi dengan memperlakukan substrat dengan karbon dioksida. Reaksi sebaliknya adalah dekarboksilasi. Jadi karboksilasi ini mempunyai keterbalikan, yaitu dekarboksilasi. Reaksi Grignard menambahkan karbon dioksida untuk menghasilkan garam magnesium. Penambahan asam encer, protonasi garam magnesium ini untuk menghasilkan asam karboksilat. Di sini seperti gugus yang sudah saya tuliskan ada alkil ataupun aril benzen. Ya, aril tidur. Direaksikan dengan magnesium. Dan ini adalah satu penambahan karbon dioksida atau CO2. Nah, di sini menghasilkan karboksilat asam, bukan, maksud saya garam asam karboksilat atau garam karboksilat. Dan adanya penambahan H atau ya sering kita namakan dengan protonasi, maka menghasilkan asam karboksilat. Begitu. Nah, mungkin contoh yang lain itu ada bromo sikloheksana. Lalu ditambahkan dengan magnesium bromida, lalu juga ditambahkan dengan CO2 sesuai dengan reaksi Grignard, dia akan menghasilkan hasil produk akhir sikloheksana atau asam sikloheksana karbolik asid. Asam sikloheksana karboksilat. Maksud saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan dan hidrolisis nitril. Cara lain untuk mengubah alkil halida menjadi asam karboksilat dengan tambahan atom karbon adalah dengan mengganti halida dengan natrium sianida. Nah, di sini mungkin akan sedikit saya jelaskan, tidak akan saya tulis karena sedikit malas. Nah, di situ ada penggantian alkil halida satu alkil halida dengan NaCN atau natrium natrium sianida. Nah, di sini ada contoh Br yang merupakan alkil halida. Kita tahu bahwa alkil halida itu
seperti Br, iodin, klorin dan klorin. Nah, di sini ada Br digantikan oleh natrium cyanida. Lalu Br-nya itu tidak ikut lagi, teman-teman. Dan kalau kita lihat di rumus umumnya, dia menggunakan NaCl, lalu yang kedua dia menggunakan protonisasi atau penambahan proton juga apa namanya juga air, lalu menghasilkan gugus dari asam karboksilat dan amonia. Nah contohnya jika tadi sudah menjadi penil asetonitril, lalu dia diprotonasi lagi atau ditambahkan dengan proton dan juga air, dia akan menambahkan menjadi asam penil asetat. Jadi tidak ada lagi apa namanya alkil halida yang terdapat pada asam tersebut. Nah, beranjak ke materi selanjutnya yaitu reaksi asam karboksilat dan turunannya. Juga nanti kita akan membahas substitusi asil nukleofilik. Nah, karbonil grup dalam suasana asam. Nah, ini kita akan membahas dan kita jadikan menjadi dua, yaitu karbonil grup dalam suasana asam dan juga karbonil grup dalam suasana basah. Keton dan aldehida umumnya bereaksi dengan penambahan nukleofilik ke gugus karbonil, tetapi asam karboksilat dan turunannya lebih sering bereaksi dengan substitusi asam nukleofilik, di mana satu nukleofilik menggantikan yang lain pada karbon asil atau CO. Nah, di sini ada reaksi nukleofilik asil substitusi. Kita sudah mempelajari tentang nukleofilik dan juga asil dan juga reaksi substitusi itu apa. Jadi saya akan memberikan sedikit. Nah, nukleofilik ini menggantikan X atau suatu gugus, lalu dia menjadi gugus pergi. Nah, turunan dari asam tersebut itu ada asam karboksilat, terus asam apa nih? Asil halida, terus anhidrit, ester dan juga amida. Mungkin substitusi sudah kita pelajari di SN1 dan SN2 yang disampaikan oleh Mbak Aun. Lalu selanjutnya yang basah. Di basah ini nukleofil yang kuat dapat ditambahkan gugus karbonil untuk menghasilkan zat tetra trilintermediat. Mungkin saya langsung saja jelaskan ke reaksinya, di mana di situ ada penambahan suatu nukleofil yang sangat kuat atau nukleofil kuat, dan dia step pertama itu penambahan hidroksida. Di sini apa namanya nukleofilnya hidroksida, lalu dia masuk ke dalamnya dan menjadi tetrahidral intermediate, dan dia tetrahidral intermediate ini menstabilkan dirinya sendiri dengan mengeluarkan ion alkoksida. Jadi ini dikeluarkan karena apa? Karena dia mau menstabilkan dirinya sendiri. Sepertinya udah bukan temannya lagi, temannya pergi. Lalu ion hidroksida sempat bereaksi dengan asam. Ya kira-kira seperti itu reaksinya, dan step yang ketiga itu ada setelah penambahan hidroksida lalu eliminasi dari alkoksida karena dia butuh apa namanya butuh stabil pada dirinya sendiri. Yang step ketiga itu adalah step dari transfer proton sendiri. Nah karena di bawah tadi masih merupakan asam dan alkoksi, maka yang di situ ditransfer ke apa namanya ke alkoksinya. Nah jadi produk akhirnya itu ada karboksilat sama alkohol yang awalnya alkoksi. Ya gitu.
Lalu yang selanjutnya ada kondensasi asam dengan alkohol. Juga kita membahas tentang esterifikasi ester. Esterifikasi ester mengubah asam karboksilat dan alkohol secara langsung menjadi ester dengan substitusi asil nukleofilik yang dikatalis oleh asam. Reaksi bersihnya adalah penggantian gugus asam OH dengan gugus OR alkohol. Ion hidroksida ditambahkan gugus karbonil untuk menghasilkan suatu Nah, jadi ini tuh ada apa namanya? Asam yang ditambahkan dengan alkohol, lalu juga adanya apalah suatu apa namanya? Katalis dan dia akan menghasilkan ester dan alkoholnya itu dia terpecah hanya menghasilkan air. Juga terjadi protonasi pada katalis, yaitu penambahan proton H sebagai suatu mungkin molekul ataupun senyawa. Nah, di sini sudah ada reaksi. Mungkin saya akan jelaskan satu persatu dan kalau salah mau dibenarkan. Nah, step pertama itu ada penambahan asam katalis di alkohol untuk karbonil group. Jadi pertama ada protonasi the karbonil. Jadi penambahan atom atau penambahan proton di karbonil. Di sini ada gugus karbonil. Lalu ditambahkan protonasi atau ditambahkan proton. Nah, dia di sini teman-teman itu tuh terjadi penambahan alkohol. Nah, penambahan alkohol lalu dia ini setelah penambahan alkohol dia mengalami deprotonasi. Deprotonasi itu kebalikannya dengan protonasi yaitu pengurangan atom H atau pengurangan proton. Nah, yang kurang yang mana? Di sini yang kurang adalah gugus ini, yang di sini teman-teman. Dia akan menghasilkan gugus sendiri atau senyawa sendiri bermuatan positif. Dan ini merupakan ester hidran. Lalu yang kedua ada dehidrasi. Seperti namanya, dehidrasi itu seperti kehilangan air dari hidrat ester terjadi dengan mekanisme yang sama seperti kehilangan air dari hidrat keton. Protonasi adalah protonasi salah satu gugus hidroksi memungkinkan keluarnya sebagian air membentuk kation bisa dilihat resonansi. Nah, ini ada pengurangan apa namanya air di mana di sini hanya itu hilang menjadi apa namanya dua substituen atau dua gugus. Lalu di sini terjadi protonasi lagi. Karena apa? Dia akan dibentuk ester. Nah, protonasi itu penambahan, jadi tambah lagi. Lalu terbentuk gugus atau gugus alkoksi yang bermuatan positif. Materi selanjutnya itu adalah esterifikasi menggunakan diazometana. Diazometana sendiri itu adalah gas kuning beracun yang mudah meledak dan larut dalam ether. Cukup aman digunakan dalam larutan ether dan reaksi diazometana dengan asam karboksilat mungkin melibatkan transfer proton asam menghasilkan asam metil diazium. Di sini sudah ada apa namanya reaksinya. Asam karboksilat juga menjadi metil ester dengan sangat sederhana dan menambahkan larutan ether diazometana. Satu-satunya produk samping gas nitrogen dan metana diazo lebih sudah menguap. Nah, itu adalah reaksinya di mana ada asam karboksilat tentunya terus direaksikan dengan diazometana yang sudah saya jelaskan tadi menghasilkan metil ester. Namun dia juga ada nitrogen atau sebuah gas yang menguap. Sebagai contohnya ada sikobutana atau asam sikobutana karboksilat.
yang dilakukan dengan diazometana menghasilkan metil siklobutana karboksilat 1% dan tentunya ada nitrogen yang menguap. Nah, untuk step-stepnya sendiri sudah dibagi menjadi dua step, yaitu proton transfer seperti reaksi-reaksi sebelumnya, di mana di sini terjadi proton transfer di hal lalu menghasilkan ion dari karboksilat. Ini kan anu ya, apa dia diazometana. Lalu dia mengalami proton transfer menghasilkan ion karboksilat yang saya katakan dan juga menghasilkan metil diazoton. Nah, di sini belum terjadi penguapan oleh nitrogen. Namun penguapannya itu ada di step kedua. Step kedua adalah penyerahan nukleofilik di metil grup atau di senyawa metilnya. Ini kan sudah ada senyawa metil. Nah, terus diserang menggunakan nukleofil. Nah, di sini baru menghasilkan asam karboksilat dan juga nitrogen atau gas nitrogen yang menguap. Banyak isinya ada proton transfer dan juga nukleofil, serangan nukleofil untuk menghasilkan asam karboksilat. Metil karboksilat, maksudnya. Nah, lalu ada kondensasi asam dengan amina, dan kondensasi asam dengan amina langsung juga kita bahas sintesis asam amida yang langsung. Nah, kondensasi amina. Amina dapat disintesis langsung dengan asam karboksilat menggunakan panas untuk mengusir air dan memaksa reaksi samping. Reaksi sampai selesai. Reaksi asam basa awal dari asam karboksilat dengan amida menghasilkan garam natrium karboksilat. Jadi, amida itu teman-teman bisa disintesis langsung atau bisa direaksikan langsung dengan asam karboksilat dengan perantara suatu panas untuk mengusir air yang ada di dalamnya. Jadi akan terbentuk air dan air itu bersama dengan air itu merupakan produk dengan amida lalu airnya menguap. Seperti contohnya ada asam benzoat yang direaksikan dengan suatu amina yaitu etil amina menghasilkan etil amonium benzoat. Dengan panas maka aduannya itu H2O itu hilang atau airnya hilang. Maka jadi M etilen benzenamida. Seperti itu. Sekarang ada reduksi dengan reduksi asam karboksilat. Nah, reduksi asam karboksilat ini dengan yang namanya LAH. LAH itu adalah lithium amonium hidrida atau singkat LAH. Reduksi asam karboksilat menjadi alkohol primer. Nah, jadi kalau mau membuat alkohol primer, teman-teman bisa beli asam karboksilat dan beli juga lithium amonium hidrida. Aldehida itu merupakan aldehida, adalah perantara dalam reduksi ini, tetapi tidak dapat diisolasi karena lebih mudah direduksi daripada asam yang lain. Jadi, misal ini teman-teman punya asam benil asetat, lalu teman-teman reaksikan menggunakan LAH atau lithium aluminium hidrida, nanti akan jadi alkohol primer. Di sini hasilnya itu 75% dari 2 benil etanol. Lalu selain reduksi dengan LAH, ini reduksi yang menjadi aldehida. Reduksi menjadi aldehida, asam karboksilat menjadi aldehida sulit dilakukan karena aldehida lebih reaktif daripada asam karboksilat terhadap sebagian besar dari reduksi. Hampir semua reagen yang mereduksi asam menjadi aldehida juga mereduksi aldehida menjadi alkohol primer. Nah, di sini saya contohkan ada asam klorida yang direaksikan oleh LAH tadi. Nah, dia terjadi serang menyerang dan keluar masuk keluar ya teman-teman.
Lalu produk akhirnya menjadi aldehida dan juga lithium klorida atau LiCl. Nah, untuk contohnya sendiri, ini dibagi menjadi dua cetak, yaitu konversi menjadi asam klorida dan juga reduksi dengan aldehid yang sudah dikatakan tadi. Nah, di sini saya punya contoh asam iso butri yang menjadi pada produk akhir menjadi iso butiraldehid. Ini merupakan satu apa namanya asam ya. Langsung ini kita beranjak ke alkilasi asam karboksilat yang membentuk satu keton. Nah, alkilasi itu adalah suatu transfer bebas alkil dari satu molekul ke molekul lain menggunakan zat alkilasi. Zat alkilasi ini memiliki kemampuan untuk tambah rantai hidrokarbon alifatik yang diinginkan ke bahan awal, karbonil dan hidroksil. Reaksi pertama dari reagen organolitium hanya mendekarbonasi asam. Reaksi kedua menambah karbonil untuk menghasilkan dianion yang stabil, hidrolisis dianion yang menambahkan air menghasilkan hidrat keton. Ini pada produk akhir ada keton dan juga air yang sudah saya jelaskan tadi melalui dua reaksi, yaitu pertama ada reagen organolitium yang hanya mendeprotonasi asam atau mengurangi suatu keasaman yang H proton yang ada di suatu asam tersebut, dan juga reaksi kedua itu menambah karbonil untuk tentunya untuk menghasilkan dianion. Lalu ada sintesis dan penggunaan asam klorida. Nah, asam klorida ion halida adalah gugus pergi yang sangat baik untuk substitusi asam nukleofilik. Karena itu asam halida adalah zat antara yang berguna atau zat intermediate yang berguna untuk membentuk turunan asam. Secara khusus asam klorida atau asam klorida mudah dibuat dan umumnya digunakan sebagai bentuk aktif asam karboksilat. Nah, di sini ada contoh asam karboksilat yang diserang oleh suatu nukleofil. Lalu nukleofil itu ditambahkan ke dalam asam klorida tersebut dan menjadi atau menghasilkan tetrahedral intermediate. Nah, ini terjadi eliminasi lalu menjadi asam derivatif atau turunan asam yang mengandung nukleofilik, dan pada akhirnya dia akan membentuk suatu ion klorida. Reaksi terbaik untuk mengubah asam karboksilat menjadi asam klorida adalah ionil klorida atau SOCl2 dan oksilasi klorida karena membentuk produk samping berupa gas yang tidak mencemari produk. Oksilasi klorida sangat mudah digunakan karena ia mendidih pada suhu 62 derajat dan kelihatannya mudah menguap dari campuran reaksi. Nah, contohnya ini dia menggunakan salah satu reaksi, yaitu ionil klorida. Nah, pada ionil klorida ini akan menghasilkan satu produk, namun ada dua produk yang diuapkan, yaitu SO2 dan HCl. Nah, selanjutnya asam 3 fenil propanoat itu, yang ini merupakan direaksikan dengan reaksi yang kedua, yaitu oksalil klorida atau 3COL 24 kali. Sama juga dia pasti ada yang diuapkan, yaitu HCl, CO dan CO2. Selanjutnya ada turunan asam karboksilat. Turunan asam karboksilat didefinisikan sebagai senyawa dengan jenis fungsi yang dapat diubah menjadi asam karboksilat
dengan hidrolisis asam atau basa. Sederhana, turunan asam yang paling penting adalah ester, amida dan nitril, asam salida dan hingga yang dua termasuk pelopor ini, meskipun kita sering menganggapnya sebagai bentuk aktif dari asam hidup daripada senyawa yang sama sekali berbeda. Ini ada tingkat keaktifannya. Jadi makin tinggi profilitasnya, semakin aktif suatu turunan asam karboksilat. Reaksi-reaksinya ada esterifikasi, sintesis amida, sintesis asilalida dan reaksi yang melibatkan asilalida, hidrolisis turunan asam karboksilat dan reduksi. Reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol menghasilkan ester menggunakan katalis H+. Jadi ini kemudian tidak bisa menggunakan katalis basa. Reaksi asam basanya diprotonasi asam karboksilat seperti tanda tersebut. Kemudian mekanisme esterifikasi menggunakan metode Fischer katalis asam. Ya. Sintesis amida tidak bisa menggunakan asam karboksilat, reaksi asam basanya seperti gambar samping, kemudian menggunakan turunan asam karboksilat yang reaktif asam klorida. Sintesis amida menggunakan asam klorida ini, kemudian menggunakan reaksi Schotten-Baumann menggunakan anhidrida asam atau asil klorida. Reaksi Schotten-Baumann yang pertama reaksi, merupakan reaksi dua fase, sintesis amida berada di fase organik di dalam samping, sintesis asil alida tidak bisa menggunakan asam karboksilat atau turunannya berarti dengan Cl minus, Cl minus itu seperti yang lebih baik, jadi dia masuk ke dalam situ. Kemudian status menggunakan SCl2 dan atau Cl5 dengan asam karboksilat tidak sempat. Kemudian status hasil alida reaksi asam karboksilat dengan SCl2 di gambar di samping dan menggunakan SCl. Mekanismenya asam karboksilat sebagai nukleofilnya. Status hasil alida reaksi asam karboksilat sama apa yang menggunakan PCl5 tapi di samping. Kemudian mekanismenya seperti ini. Reaksi hasil alida membentuk yang turunan asam karboksilat lainnya dan asam karboksilat. Selanjutnya di sini aku mau jelasin tentang hidrolisis senyawa turunan dari asam karboksilat. Nah, hidrolisis terhadap turunan senyawa asam karboksilat itu menghasilkan senyawa asam karboksilat itu sendiri. Di sini ada empat hidrolisis terhadap turunan asam karboksilat, yaitu ada asam klorida dan anhidrida asam, kemudian terhadap ester, amida, dan nitril. Nah, pada hidrolisis asam halida dan asam anhidrida. Nah, asam halida dan asam anhidrida ini adalah suatu zat yang sangat reaktif, sehingga untuk hidrolisis tidak memerlukan suatu kondisi khusus atau kondisi netral sudah bisa. Namun, dalam hidrolisis ini biasanya tidak diinginkan, karena yang dimanfaatkan dalam asam halida maupun anhidrida asam adalah kereaktifan asam itu sendiri. Nah, untuk mencegah hidrolisis ini dapat disimpan dalam nitrogen kering dan menggunakan pelarut dan reagen yang kering. Ini merupakan salah satu mekanisme reaksi
dari hidrolisis asam halida. Yaitu porisinya akan menyerang sedimen ini menyebabkan sedimen terhadap menyebabkan terbentuknya tetrahidral intermediat. Tetrahidral yang tidak stabil ini kemudian membalik bentuk ikatan lengkap menyebabkan CL keluar. Kemudian di hidrolisis lagi menyebabkan bentuknya sampai karboksilat dan air dan CL. Kemudian hidrolisis ester. Ester ini dapat dihidrolisis dalam suasana asam atau basa, tapi biasanya di ester ini dihidrolisis dalam suasana basa. Kenapa? Karena jika dihidrolisis dalam suasana asam akan menyebabkan reaksi yang bolak-balik sehingga ester ini akan kembali menjadi asam karboksilat. Padahal yang digunakan adalah ester itu sendiri. Hidrolisis dasar ester ini disebut juga dengan saponifikasi. Nah, reaksi hidrolisis ester itu menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Ini adalah mekanisme hidrolisis ester, yaitu mirip seperti yang tadi, yaitu dalam air karena kemungkinan C karbonil ini menyebabkan adisi, kemudian terbentuk tetrahidral intermediat. Dan tetrahidral yang intermediat ini tidak stabil menyebabkan eliminasi terhadap OR ini. Kemudian dari transfer proton membentuk karboksilat dan alkohol. Ini adalah contohnya, yaitu ada 10 propionat dan NaOH membentuk sodium propionat dan anos. Kemudian ada hidrolisis amida. Amida itu dihidrolisis dapat dalam suasana asam atau basa. Nah, dalam hidrolisis amida ini membutuhkan kondisi yang lebih keras karena amida ini salah satu senyawa yang sudah stabil sehingga kurang reaktif. Nah, untuk hidrolisis ini biasanya membutuhkan pemanasan panjang dengan konsentrasi HCl 6 molar atau 40% NaOH berair. Reaksi dari amida ini menghasilkan amina dan ion karboksilat. Yang atas ini adalah mekanisme hidrolisis amida dalam keadaan dasar. Terus apa seperti juga kehadiran antisistem di kondisi kemudian eliminasi NH2, kemudian ada bagian transfer untuk partikel. Kemudian hidrolisis amida dalam keadaan asam itu ada dua tahap. Itu tahap pertama ada protonasi karbonil, kemudian adisi oleh nukleofilik menyebabkan adisi karbonil. Kemudian ada hidrolisis. Kemudian di tahap kedua ada protonasi gugus pergi menyebabkan dan eliminasi gugus pergi. Jadi akhir bahkan ada hidrolisasi senyawa spesifik. Kemudian hidrolisis nitril. Nitril dalam hidrolisis ini membutuhkan pemanasan dalam suasana asam atau basa encer. Kondisi hidrolisis nitril dalam kondisi yang ringan akan menghasilkan amida, sedangkan hidrolisis nitril dalam keadaan yang lebih keras menghasilkan asam karboksilat. Ini ada mekanisme hidrolisis nitril dengan katalis basa. Itu ada yang oksida sini, polietil, senyawa seperti ini. Kemudian ada protonasi, bahkan terbaiknya enol, protonen atau tidak. Ini ada terbentukas, yaitu membentuk kemudian reaksi yang kedua terhadap senyawa turunan asam yaitu adalah reaksi reduksi. Reduksi terhadap senyawa turunan asam karboksilat akan menghasilkan senyawa alkohol, aldehida, dan amina. Nah, dalam reduksi ini membutuhkan zat pereduksi kuat. Salah satunya adalah litium aluminium hidrida atau LiAlH4.
dalam reduksi turunan asam karboksilat ini membentuk mati senyawa seperti tadi. Yang pertama adalah reduksi yang membentuk alkohol. Dalam reaksi membentuk alkohol itu ada asam klorida, anhidrida asam, dan ester. Apabila direduksi akan menghasilkan alkohol primer. Hasil klorida dan ester akan mengalami mekanisme adisi eliminasi membentuk aldehida dan dengan cepat menjadi alkoksida. Asam ester ditambahkan untuk memprotonasi alkoksida menjadi alkohol. Ini ada ester atau asam klorida dengan reaksi HCl4 akan menjadi alkoksida primer. Kemudian dengan cepat dengan bantuan asam dan menghasilkan alkohol primer. Contohnya ada etil fenil asetat membentuk 2 fenil etanol. Ini ada mekanisme reduksinya yang ada adisi, kemudian dilanjutkan eliminasi alkoksida, kemudian ada adisi dengan ion membentuk asam dan dengan tambahan asam membentuk alkohol primer. Kemudian ada reduksi membentuk aldehida. Asam klorida yang direduksi menjadi aldehid oleh agen reduksi ringan seperti litium tritertetroksi aluminium. Di isobutil aluminium hidrat atau di balha mereduksi ester menjadi aldehid pada suhu rendah dan juga mereduksi nitril menjadi aldehida. Adalah reduksi membentuk aldehida. Ini ada hasil klorida dengan kemudian ada reduksi membentuk amina. Litium aluminium hidrida akan mereduksi amida dan nitril menjadi amida. Ini ada amida primer direduksi membentuk amida primer. Amida sekunder direduksi menjadi amida tersier direduksi menjadi amida tersier. Ini ada hasil di itu adalah mekanisme reduksi amida menjadi amina. Itu akhirnya akan berkomponen dalam kemudian siapa sebagai ini masuk dalam kemudian reaksi Tuhan asam dengan reagen etanol udang. Ester dan asam klorida. Reaksi Grignard dan organolitium ditambahkan 2 kali ke dalam asam klorida dan ester untuk menghasilkan alkoksida. Protonasi alkoksida menghasilkan alkohol. Ini ada satu contoh lain. Ini ada 2 reaksi besar. Reaksi pertama membentuk garam alkoksida. Kemudian garam ini berinteraksi dengan ion. Kita akan tingkat nomor 2 dengan senyawa asam membentuk alkohol kemudian. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian ringkasan asam klorida. Asam klorida ini dapat disintesis dari asam karboksilat karena asam klorida itu merupakan
senyawa yang reaktif sehingga dalam pensintesisnya itu dibuat dari asam karboksilat itu sendiri, tidak dari turunan asam karboksilat lain. Nah, dalam sintesis ini membutuhkan reagen berupa tianil klorida dan salil klorida. Reagen ini menghasilkan produk samping gas yang lebih bagus untuk dalam sintesis asam klorida. Nah, dalam reaksi asam klorida, jika hidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat, jika dan adalah limbasan anhidrida. Salah satu jenis anhidrida itu anhidrida asetat. Anhidrida asetat ini penting untuk sintesis plastik, serat, dan obat-obatan. Nah, sintesis anhidrida asetat ini paling umum dimulai dengan mengumpankan ketahanan langsung pada asam asetat, yang kemudian dengan reaksi dengan cepat menghasilkan anhidrida asetat. Pembuatan skala besar yang murah ini membuat anhidrida asetat menjadi reagen hasilasi yang nyaman dan murah. Nah, ini ada beberapa reaksi. Ya, kan itu apabila hidrolisis menghasilkan asam karboksilat dari reaksi ada alkohol menghasilkan jadi reaksi yang amina membentuk amida. Kemudian ringkasan ester. Ester ini banyak digunakan dalam industri sebagai pelarut. Salah satu contohnya adalah etil asetat. Etil asetat ini adalah pelarut yang baik untuk berbagai senyawa dan toksisitasnya yang rendah. Poliester salah satu polimer paling umum yang digunakan sebagai kain, plastik padat, dan polimer tanpa lain. Sintesis dari ester ini ada beberapa macam caranya. Yang pertama, reaksi esterifikasi viscer asam dengan alkohol, kemudian reaksi asam klorida atau anhidrida dengan alkohol, kemudian reaksi Mitsunobu. Reaksi Mitsunobu ini merupakan salah satu proses modern untuk sintesis ester dari alkohol primer dan sekunder dengan reagen diponil fosin dan dietil asetodikarboksilat. Ini adalah sintesis ester lagi. Pembentukan lakton. Lakton sederhana yang mengandung cincin beranggota 5 dan 6 seringkali lebih stabil daripada asam hidroksi rantai terbuka. Lakton semacam ini terbentuk secara spontan dalam kondisi asam, yaitu melalui esterifikasi viscer. Contoh lakton alami adalah vitamin C yang dan ada ringkasan amida. Amida ini adalah salah satu turunan asam yang paling stabil, karena stabilitasnya ini menyebabkan amida ini tidak reaktif. Untuk sintesis amida ini ada beberapa macam, yaitu reaksi asam klorida dengan amina, reaksi ester dengan amina dan amonia, reaksi hidrolisis parsial nitril, dan pada industri sintesis melibatkan pemanasan asam dengan amina pada suhu tinggi tanpa oksigen. Karena ketidakstabilannya itu, turunan ini dapat disintesis dengan turunan asam karboksilat yang lain. Ini adalah tanpa reaksi sintesis amida itu sendiri. Ini ada reaksi dehidrasi yang kita menjadi wakil dan primer. Kami tidak ingat dihidrasikan dengan adalah buat itu sangat dan menghasilkan buat itu yang sangat poliamida.
salah satu jenis poliamida adalah nilon. Nilon yang ditemukan pada 1938 memungkinkan berbagai macam serat, kain, dan plastik terkuat berkekuatan bunyi yang kita anggap remeh saat ini. Bentuk nilon yang paling umum disebut nilon 6.6 karena terdiri asid 6 karbon dan diamina 6 karbon dalam blok berenang. Nilon 6.6 dibuat dengan mencampurkan asam antipat dan iksan 1.6 diamin untuk membentuk garam nilon dan kemudian memanaskan garam untuk mengalirnya asam air dan membentuk ikatan amida. Ini adalah pembentukan karbon nilon. Kemudian nitril. Nitril itu tidak mempunyai jenis hasil, tetapi akan menghasilkan asam karboksilat jika dihidrolisis. Maka dijelaskan dalam bab ini. Nah, sintesis dari asam dari sintesis nitril ini dapat dari asam karboksilat maupun dengan alkil hidrogen primer. Jika dengan asam karboksilat itu akan menjadi amida primer, kemudian diikuti dehidrasi menyebabkan terjadinya nitril. Jadi kalau alkil halida primer dengan substitusi nukleofilik yang siap tidak. Reaksi nitril. Ini adalah reaksi nitril. Ada Nah, itu tadi sedikit pemaparan kita karboksilat dan asam apa namanya turunan dari karboksilat. Maka untuk mereview materi tersebut, mungkin kita bikin soal saja. Jadi saya punya satu soal yaitu seperti nah ini soal pertama sepertinya sudah dijelaskan tadi dan mungkin teman-teman bisa maju kalau mau maju nanti dapat hadiah mobil Avanza. Tasnya aja. Nah ini ada dua soal penamaan. Namanya nama IPK aja biar kayak sedikit lebih gampang. Apa? Oh, Mas habis. Dan sama. Ini kan
Ya, kisi-kisi apa tuh kisi-kisi? Apa? Mulanya ini tidak berselat ya, tapi tidak berselat. Terus di sana juga ada BR. Artinya ada namanya bus kayak bilang ini ada BR, L, R, itu masih yang sebenarnya itu mau maju. Nah, benar ini ada dia nya nggak bawa. Sebelum soal yang dibawakan oleh saya Pak lebih susah lagi. Hai teman-teman, daripada yang ngantuk, saya tahu teman-teman tadi malam tidur jam 1. Lalu, ada hadiahnya nggak bohong? Mau lah harus pilih lah. Apa kamu yang mau yang lebih susah lagi? Ini. Benar.
Si ikrok benar kan? Nah, ini sudah ada jawabannya teman-teman, mungkin saya bisa bukain lagi materinya tadi. Nah, jadi untuk soal yang dikerjakan oleh teman kita dengan NIM 177 itu betul. Tulangan. Jadi di situ ada asam. Karena di sini terusnya adalah asam. Kalau terbuka asam 2, 1, 2, 3, 4, 5 itu lebih ya. Jadi 2 sama 3 dimetil karena ini merupakan metil dan juga dan hexanoat karena ada 2, 3, 4, 5 hexanoat. Betul. Nah, yang kedua tadi, ini kan ada apa namanya? Benar ya, yang merupakan prioritas kedua dari asam. Makanya di sini benar penawarannya dari sebelah kiri saya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan benar juga namanya asam 3 bromo, tapi di sini sebenarnya tidak perlu ditulis 1 dalam 6, cukup hexadiol saja. Okay. Jadi ini hanya seperti ini apa namanya asam karbohidrat, tapi di samping dua, jadi dinamain dikarboksilat. Makanya sebenarnya sama, tapi hanya dikarboksilat saja. Thank you.
gerakan dengan nyawa kembali dan menghasilkan nyawa Nah, teman-teman, ini soal yang selanjutnya. Tadi saya sudah sedikit jelaskan di apa bagian reduksi menjadi asam dehida. Di situ ada dua step. Step pertama itu konversi ke apa namanya? Ke Cl-nya. Terus yang step kedua itu reduksi untuk ke aldehidanya. Nah, yang dipertanyakan di sini hanya step pertamanya. Gitu. Apa? Boleh. Boleh. Kan konversi pertamanya ya, bukan konversi kedua. Dosa nama yang berdalam satu. Please, nggak ada. Ternyata, nggak ada. Jadi kan, sini, betul ya teman-teman. Ini konversi pertama, jadi channelnya menang. Oh, tapi dan di sini digantikan oleh channel. Nah, yang jadi pertanyaan itu SO-nya kemana sama OH-nya juga kemana? Nah, karena di sini hanya CL dan di sini padahal ada OH, maka tuh di sini ada penambahan OH sama SO2-nya. Di sini adalah OH. Dan juga ada SO dengan SO, SO jadi SO2. Jadi di sini tuh karena tadi nggak ada oh hanya sama CL yang belum ditulis sama Mas Agus, maka di sini terbentuk CL karena CL-nya di sini kan ada dua, satu di sini, satu di sini, terus O-nya juga menjadi berikatan dengan SO karena SO-nya di sini satu, O-nya di sini satu lagi, gitu. Nah, karena sudah semua maka mungkin sedikit terhadap materi dari kita kelompok 8, topik 8 tentang karboksilat dan turunan karboksilat. Dan sini saya membuka waktu untuk saling tanya jawab atau saling belajar lagi dari pertanyaan teman-teman. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kelompok kami. Ini bicara escape. Terakhir di escape. Oh, bisa. Kami membuka pertanyaan selama 1 jam nih.
Tadi kan
Yang sudah ada bukti lah. Oh, pertanyaannya. Pertanyaannya. Ya mungkin teman-teman jika tidak ada pertanyaan, saya anggap penjelasan dari kami bertiga sudah cukup jelas, dan saya harap di UAS besok bisa tentangkan boksilat dan derivatifnya, ya. Dan ini saya mendapatkan untuk penamaannya, ini antara 286 metil dengan apa? Karena ini peringkat pertama, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan 2, 4, ini 28 ini prioritas pertama jadi asam yang ini bisa saya bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tentunya kita harus asam di depan karena ini perlu asam, terus 2, 3, 4, 6 karena di sini C dan juga semua, makanya sini merupakan metil, dan sini glycerin dan metil. Nah, lalu benzoin klorida karena apa? Sini asam benzoat dan di sini mengandung senyawa klorida. Lalu ini biasa campur juga dan ini biasa lagi campur juga. Mungkin sekian dari kelompok kami membawakan topik 8. Mohon maaf juga banyak kesalahan dan terima kasih. Bagaimana Pak? Oh, mungkin karena penjelasan kami terlalu jelas. Silakan. Ada Pak. Pak, apa boleh dengan tempat kamu? Maaf sudah ditutup ya. Lah, udah ditutup lu tadi dikasih kesempatan. Ya udah apa sih nyatanya? Gimana? Pas yang estrifikasi kenapa tidak terdapat estrifikasi? Saya dapat tapi dia sangat Ya, ada yang masih ini pada zaman sebenarnya gitu ya. Ya, ini dari mana? Pakai lagi sih.
Ya, ada kan? Ini sebenarnya semuanya ada di bawah. Saya harus punya. Terus gimana harus punya? Jadi semua kemarin yang akan ada yang itu ya. Memastikan dulu ya, cukup ya. Gitu ya. Itu bagian kata saya ya. Sebenarnya saya ingin memastikan dulu ya. Gimana kalau kita cek kalau ini? Mungkin terlalu tinggi sebenarnya. Memeriksa dengan pH. pH mungkin. pH-nya. Atau waktu biasa nih. Kalau kemarin sih ini Pak, kita kan dapat hasil. Siapa? Iya, Kak Anissa. Kak Anissa itu kating kita angkatan berapa? 19. Dia tuh bilang ke saya, kalau punya kamu tuh berhasil, bilang gitu Pak. Nah, terus saya tanya kan, emang bedanya apa gitu sama yang nggak berhasil? Teman-teman bilang nggak berhasil. Nah dia bilang karena ada perbedaan warna. Nah gitu Pak. Gimana Pak? Ya. Tapi warnanya nggak beda kalau berhasil juga. Ya nggak sih Pak, sebenarnya kan ester juga tidak terlalu mencolok warnanya perbedaannya. Maksudnya ester kan nggak yang sekuning itu maksud yang di mas L lagi. Gimana Pak? Tidak masalah di mas itu. Alerless. Terus kan? Ya, makasih. Gimana lalu? Kok kamu berhasil? Kita di mana ya? Ya, tahu ya, selain dikasih ya, Entilasetan. Oke, Pak. Ya. Anissa. Maksudnya yang bisa dicek gimana Mas? Kan kalau pemastikan, kan bisa pemastikan kalau yakin biasanya ada juga yang tahu betul-betul serta tertutup. Thank you.
Sama setelahnya sekian pilih, kita sekian pilih, tercampur, direaksikan, dia nggak boleh ngapain, gitu.
dapatlah. Ya, tapi belum diakumulasi, Pak. Maksudnya belum penambahan-penambahan apa reaktannya itu belum dijadikan satu. Nah, kamu mau ya. Ya. Terus direaksikan setelah kolomnya hasilnya esternya di Indonesia lama. Pintu. Pintu ya. Pintu ini perlu inspeksi setelah ya. Yang biasa terasa masak. Satu. Ya harusnya. Nah, iya. Tadi kan bisa pilih. Ya, sampai gitu. Betul ya? Ini saya juga Pak. Ya. Dan topik yang dalam saya akan
Oke. Ya, ini saya karena topik hari ini menarik ya, karboksilat dan turunannya gitu ya. Oke. Saya punya first question ya, perhatikan baik-baik ya. The first question for you ya. Ya. Ada yang tahu mas pertanyaan ini? Yang tahu? Apa? Kira-kira pertanyaan ini apa maksudnya? Oke ya. Nah, nanti pertanyaan pertama ini saya punya beberapa senyawa. Ya. Beberapa senyawa ini satu kompon satu campuran. Ya. Campuran aja beberapa senyawa. Ya. Saya hanya memberi kalian opsi memisahkan itu menggunakan corong pisah. Ya, distilasi gak siapapun gitu ya. Tapi ketika memisahkan kan bebas menambahkan senyawa apapun. Gitu ya. Yang penting dia terpisah jadi sesuai komponen-komponen ini. Gitu ya. Artinya kalian harusnya paham. Saya kemarin sudah di inorganik praktikum gitu ya, sudah sering misalkan menggunakan corong pisah gitu ya. Saya ingin menguji aja gitu ya, gimana praktikum kalian ya, berhasil atau enggak, fail atau enggak gitu ya. Saya penasaran aja dengan praktikum kalian selama 7 topik itu ya. Oke, pertama saya punya senyawa ini, apa namanya, teman-teman coba tahu rumusnya. Yang kita maju ke depan, kurisa, sulit rumusnya, asam benzoat. Presenter boleh? Presenter boleh? Masa harus browsing. Masa harus browsing asam benzoat. Nah, boleh. Yang tahu silakan maju. Tulis dulu coba pembenzoat itu seperti apa gambarnya, ini ya coba seperti apa gambarnya, seperti itu benar, jadi benzen plus silat. Oke, COH ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ya. Di kompon ada yang bisa nulis gambarnya dengan apa ya, satu satu siapapun duluan. Harusnya dari sini akan terlihat kemampuan ini kalian ya, kemarin praktikum itu bagus atau enggak ya. Oke, nol seperti itu. Oke, kita lanjut. Semoga enggak ada campuran yang berat ya. Oke, sedikit alkohol. Yang bisa gambarnya seperti apa? Silakan, yang tahu bisa maju. Jenis alkohol gambarnya seperti apa? Oke, yang tahu bisa maju langsung. Ya, oke, maju. Gambar di sampingnya, gambarnya elok ya. Samping kanan.
Oke, itu ya. Ada bensen plus CH2OH ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ada lim. Kita menggambarkan lim. Pang ini mestinya. Yang bisa gambaran lagi. Oke, benzen yang mengikat amina itu namanya anilin. Ya, gugus amina yang terikat dengan benzen adalah anilin namanya. Nama jagang ya. Oke. Oke. Saya punya 4 senyawa ini dalam satu larutan atau satu campuran. Saya ingin tadi kalian dapatkan 4 senyawa ini dalam keadaan pure dengan cara menggunakan corong pisah. Gimana caranya? 4 senyawa ini soluble, pokoknya larut empat-empatnya ada yang tiga fase, satu fase. Sekarang saya ingin kalian dapatkan 4 senyawa ini pure, hasil akhirnya pure 4 senyawa ini, gitu ya. Dengan hanya menggunakan model corong pisah, destilasi, gitu ya. Gimana? Silahkan mulai dipikirkan ya. Gimana cara memusahkan 4 senyawa ini? Lihat semuanya ada bensin ya. Semuanya ada bensin di situ ya. Tapi saya ingin kalian dapatkan pure 4 komponen ini. Mestinya di praktikum kan sudah ada ya, kalau kalian praktikumnya serius tahu gitu ya. Lihat itu ada gugus karboksilat, ada gugus alkohol gitu ya. Ada gugus amina gitu ya. Kalau kalian praktikumnya serius tahu ini sudah sering misalkan lah. Nah, kalau bingung bisa dibuka lagi tuh modul praktikumnya ya. Nah, ada gugus karboksilat, ada gugus hidroksil, ada gugus amina ya. Gimana cara memisahkan 4 komponen ini dan hasil akhirnya harus pure 4 komponen ini gitu ya. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan terhadap campuran senyawa ini gitu ya. Ya kan namanya seorang chemical engineer gini ya. Kalian kan nggak tahu nanti suatu saat ketika kerja dia depan pakai sistem seperti ini. Gitu ya. Ya kan nggak mungkin kalian coba cari Google hampir nggak aja mungkin gitu ya. Ya, karena sistem di dunia kerja itu unpredictable ya. Nah, ini masih untung, namanya cuma 4 ya. Mungkin kalau kalian nanti di luar sana, misalnya sendiri limbah, pengolahan limbah, gitu ya, waste treatment, gitu ya, itu mungkin bisa lebih dari 10, bahkan, gitu ya. Saya hanya ingin coba aja 4 dulu, gitu ya. Kira-kira kalau 4 ini bisa nggak kalian ya? Nah, tadi Adib atau kelompok 8 sudah menjelaskan, gitu ya. Itu bisa direaksikan dengan apa, gitu ya. Jadi sudah saya beri clue. Silahkan tambahkan reagen apapun atau senyawa apapun. Intinya 4 senyawa ini harus kembali dalam bentuk pure gitu ya. Modalnya hanya corong pisah gitu ya. Jadi enggak ada destilasi, enggak ada macam-macam gitu ya.
Dan kalau bisa, chemicalnya nggak usah banyak-banyak, ya, chemical yang simple. Maksudnya sudah ada kok, di lab kalian temui terus ini chemicalnya. Ya. Di lab pas praktikum nggak ada, kalian mungkin sudah menggunakan, gitu ya. Dan nggak sadar aja kelihatannya, gitu ya. Mana ada yang tahu jawabannya? Kalau ada yang tahu, wah, saya hampir yakin kalian mungkin dapat A ini ya. Iya. Iya, kita cuma model corong pisah aja. Ya. Dan kebetulan 4-4 senyawa ini ada di satu corong pisah. Jadi ya. Ini satu fase. Empat larutan ini saling melarutkan. Ya, empat senyawa ini adalah saling melarutkan. Satu fase. Gitu ya. Nah, satu fase ini dalam campuran ini ada empat senyawa ini, gitu ya. Gimana cara misalkannya agar saya dapat empat senyawa ini tapi dengan pure murni, gak ada pengotornya lagi, gitu ya. Nah, kira-kira gimana saya misalkannya? Ya, kalau bisa kan praktikum kalian mungkin dapat A ini, kira-kira yang dijawab ini. Ya, karena ini di praktikum sudah harus sudah kalian lakukan ini gitu ya. Ya, dan keywordnya semua itu adalah benzen ya. Lihat tuh, semuanya adalah benzen ya. Structure-nya adalah benzen. Kebetulan senyawanya benzen semua gitu ya, turunan benzen gitu ya. Nah, IQ kalian gimana nih gitu ya? Berarti seorang chemical engineer nih. Organik. Organik solvennya apa sih? Organik solven itu banyak banget ya. Hexan itu organik solven. Metanol organik solven. Etanol gitu ya. Banyak loh organik solven ya. Chef laser kan kalian ya. Ya. Benzen itu juga organik solven. Gitu ya. Benar ya. Benzen. Apalagi organik solven. Banyak banget ya. Asam asetat juga organik solven. Gitu ya.
Iya, ingat ini jadi soft semua loh, ini larutan ya. Ini nggak ada yang mengendap sama sekali. Empat-empatnya komponen ini adalah larut. Jadi kalau kalian lihat, warnanya pasti, mungkin bukan pasti ya, colorless gitu ya. Empat senyawa ini dalam satu larutan gitu ya. Ya seperti air biasa gitu ya. Dengan titik didih yang cukup tinggi kan, empat-empatnya ini. Ya, titik didihnya tinggi ini. Tapi saya nggak merekomendasikan kalian memisahkan dengan distilasi gitu ya. Karena butuh tenaga kan, butuh tenaga yang tinggi, butuh torque, butuh heat, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin kalian pakai low cost, gitu ya, hanya ibu satu orang bisa, gitu ya. Gimana caranya? Ingat loh, kalian seorang chemical engineer kan harus belajar costing ya, harus belajar low cost gimana cara separasi yang murah, gitu ya. Bisa, ya gimana sebentar? Nah, ya kan bisa, makanya saya jadi bilang cinta, banyak senyawa organik ya, senyawa organiknya apa cinta? Ya etanol, metanol itu organik, benzen juga, gitu ya. Asam asetat juga larut organik, gitu ya. Dikloromethan, iya, gitu ya. Eter, iya, gitu ya. Terus kita pakai apa untuk misalkan empat ini? Ya, udah saya beri clue juga. Senyawanya ini sudah ada di lab kalian, gitu ya. Di lab praktikum sudah ada dan sudah akan digunakan mungkin untuk ya, senyawanya. Ah, enak itu pelarut anorganik, bukan organik loh ya. Ah. Loh, ada yang bilang air, kata Luis. Kamu cek coba, asam benzoat, fenol, benzil alkohol, anilin larut di air enggak? Eh, coba cek. MDS-nya larut air enggak? Ayo, cek semuanya. Ya, semua itu empat-empatnya larut air enggak? Kalau empat-empatnya larut air, terus ngapain kalian nambah air? Nambah jadi pengenceran. Kalau dia encer, impact-nya adalah makin sulit untuk diseparasi. Karena konsentrasinya sangat kecil, gitu ya. Kalau dia masih ether, empat-empatnya larut di ether. Jadi kalau empat-empatnya larut di ether, berarti kan nggak bisa dipisahkan. Ingat loh, prinsip pemisahan itu adalah berdasarkan larutan. Hah? Iya, beberapa kali. Tapi gimana step-nya yang paling ekonomis, paling efisien gitu ya? Iya, gimana? Loh gimana enggak atau Sinta bisa membuat stepnya empat-empatnya itu di depan gitu guys. Oh kalau ditambahkan misalnya ditambahkan apa misalnya asam asetat mana yang hilang duluan atau mana yang ini duluan misalnya gitu ya, atau kalau ditambah etanol mana yang hilang duluan misalnya gitu ya. Ya kalau ada yang tahu silakan maju ditulis bagannya memisahkan empat-empatnya itu gimana bagannya. Ya. Gimana? Tadi jangan cek pakai air larut enggak empat-empatnya? Ya, carilah pelarut yang efisien, murah, dan ramah lingkungan. Ya, saya rasa cukup tiga pelarut cukup gitu ya. Kita cukup pakai tiga chemical untuk misalkan ini cukup selesai gitu ya. Sekarang apa aja gitu ya. Cukup ini ya. Minimal tiga chemical, ini bisa lebih banyak kalau kalian pilih jalur lebih banyak. Tapi saya rasa tiga chemical cukup. Gimana? Ada yang kamu caranya memisahkan empat komponen?
Oke ya, 2 menit lagi. Kalau enggak apa-apa, kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Kalau pingin ya, kapan-kapan kita bisa diskusi ya. Nanti kalau menemui saya di ruangan saya, gitu ya. Artinya, nanti akan saya tunjukkan, gitu ya. Gimana cara memisahkan empat komponen itu, gitu ya. Oke, tunggu 2 menit lagi ya, saya tunjuk. Ya, silakan dipikirkan, gimana cara memisahkan paling efisien, ya. Dan menggunakan pelarut yang ya instrumentally assembly, gitu ya. Less toxic, gitu ya. Karena bahan yang kalian pisahkan ini sebenarnya toxic semua kan, ya kan ya. Nah, jadi kalian jangan menambahkan dengan chemical yang toxic, gitu ya. Coba lagi, gimana? Apa? Ya, enggak bisa maju ke depan nulis. Biar bikin semacam bagannya gitu ya. Ya, mana yang hilang, mana yang ada gitu ya. Loh, enggak apa-apa, kan bisa ditulis. Kan bisa dihapus ke gambarnya. Ya, bisa ditulis sih, bukan tulis, dihapus semua gambar itu. Gimana, Sinta? Mau maju, Sinta? Loh, iya, panjang memang. Nggak apa-apa. Kan nggak harus panjang, bisa panjang. Oh, nggak apa-apa. Gak apa, maju aja. Kalau kamu yakin, maju aja. Hah? Iya, coba dulu lah. Hah? Sambil dijelaskan ke teman-temanmu ya, gimana maksudnya. Thank you.
Ya, sambil dijelaskan nanti ya, sudah ya. Iya, pelan-pelan. Santai aja. PH itu apa? Hah? Ya, PH itu apa?
Lah iya kok aja pH. Gimana Sinta, kok aja pH itu muncul di situ? Jelas yang kamu gak aja pH kan? Eh, gimana Sinta? Apakah pH itu P0 gitu maksudnya? Kayak lo kok kayaknya kan. Masa semuanya V0 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 gitu jadinya. Oke, enggak apa-apa Sinta, nanti kamu bisa jelaskan nota ini di WA grup aja gitu ya. Nanti baca nanti kelamaan ya, oke. Karena waktunya juga udah mulai ini ya, sholat Jumat ya. Oke, nanti ma fenil. Fenil itu apa? Lele ya, fenil. Le mana aja kok aja pH pH semua gitu kan. Le ya kok aja semuanya pH gitu kan. Nah, oke ya, nanti sambil diinin bisa ditulis lagi lebih lengkap, lebih jelas. Gimana penjelasannya di grup kalau mau silakan gitu ya, diskusi di grup gitu ya. Oke, untuk tugasnya saya akan titip satu flash disk, nanti bisa dikumpulkan ke saya cukup satu orang maksimal jam 1:30 gitu ya. Jadi silakan saya tunggu di bawah nanti 1:30. Yang dikumpulkan kemarin sudah saya share di grup gitu ya. Ada satu video dan satu jurnal utama yang kalian jadikan referensi untuk membuat videonya gitu ya. Formatnya seperti kemarin, jadi nama name underscore nama lengkap kalian, underscore topics. Ingat ya, topics, bukan judul artikelnya. Gitu ya. Jadi topiknya misalnya carboxylic acid, topiknya alkohol. Cukup itu aja. Gitu ya. Jadi bukan title of article. Beda ya, bisa bedakan ya. Jadi topics-nya apa yang kalian dapatkan. Ya, bukan judul artikelnya. Kalau judul artikel pasti panjang ya. Tapi yang saya minta hanya formatnya adalah name lengkap, bukan 3 digit terakhir, tapi full name-nya gitu ya. Terus underscore nama lengkap kalian, underscore topics-nya apa gitu ya. Udah, berarti masing-masing mahasiswa akan mengumpulkan dua file, satu file PDF dan satu file movie gitu ya. Oke, nanti saya tunggu jam 1:30. Ini presisinya saya serahkan dulu ya. Nanti saya ya. Oke, ada yang mau tanyakan untuk topik ini atau tugasnya? Semua file ya, untuk file PDF atau movie-nya formatnya seperti itu. Sama. Saya tunggu di bawah. Jadi silakan aja salah satu di antara kalian yang mengirimkan presis ini balik ke saya ya. Oke, ya. Bisa asalkan video kan. Video itu banyak ya, ada MOV, ada MP4, ada macam-macam ya. Silahkan aja, bahkan 3GP kan juga video gitu ya, jadi silahkan aja asalkan formatnya tetap video gitu ya, jadi karena format video itu sangat banyak gitu ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kelas jam berapa? Ya udah jam 1 kan bisa kalian kumpulkan malahan. Loh iya, apa yang diundur, kalau jam 1 langsung kumpulkan aja malah lebih bagus, lebih cepat ya. Oke, jam 1 ya, berarti maju aja ya. Jadi sebelum kelas, setelah ini sholat 15 menit atau 30 menit maksimal gitu kan, paling-paling kita selesai sholat jam 12.15 masih ada 40 menit gitu ya. Oke ya, saya tunggu jam 1 berarti sebelum kalian kelas. Jam berapa? Jam 1 di ruang lah ya, kan katanya sudah kelas jam 1, gimana kalian? Nah, iya kalau ada kelas malah nggak apa-apa, masih malah bersyukur jam 1 selesai ya. Oke, ya. Jadi ini Zul nanti bisa ambil flashisnya ke saya, nanti bisa ke ruangan saya untuk kembalikan lagi gitu ya. Jadi saya tunggu jam 1 atau 1:30, up to you gitu ya. Jadi yang penting 1:30 maksimal gitu ya. Oke, lebih cepat lebih bagus. Bahkan 1:30 selesai juga lebih oke gitu ya. Ya, kan tinggal copy-copy aja kan, semuanya sudah siap ya.
Oke, kalau nggak selesai itu adalah, saya nggak tahu apa yang salah dengan kalian, tugas ini adalah 13 minggu, hanya membuat 1 jam video itu sangat aneh. Artinya, tiap minggu kalau kalian take aja 10 menit aja lebih dari cukup, gitu ya. Kan video itu nggak langsung selesai 1 jam, gitu ya. Bisa aja kalian konsisten istiqomah 10 menit per minggu, gitu ya. Ya, artinya ada yang aneh kalau sebenarnya nggak selesai, gitu ya. Jadi, ya selesai nggak selesai ini adalah resiko kalian, gitu ya. Jadi karena waktunya sudah sangat lama, 13 minggu, hanya untuk mengerjakan take 1 jam aja, gitu ya. Ya kan tugasnya nggak dadakan ya. Kecuali kalau tugas saya dadakan, mungkin kalian oke lah, ya, ada alasan untuk menunda, gitu ya. Ya, karena ini juga bukan tugas yang dadakan. Rasanya aneh kalau kalian menunda waktunya, gitu ya. Oke, ya, jadi logikanya 13 minggu itu sangat cukup. Kalau kalian take aja 10 menit untuk 1 jam, artinya cukup 6 minggu selesai, gitu ya. Ya, enggak aneh kan ya? Ya, jadi sebenarnya kalau enggak ya what's wrong with you gitu ya. Ada yang menurut saya enggak jalan di sini gitu ya. Oke, ya karena teman-teman kalian di kelas B cepat mereka saya beri flash disk malah enggak sampai sore gitu ya, mereka setelah selesai kelas semua sudah selesai gitu ya. Hanya satu yang izin karena memang sakit gitu ya. Oke, lain dari itu selesai semua mereka gitu ya. Ya makanya saya juga enggak tahu caranya kalian gimana gitu ya. Yang pasti seharusnya kalian juga siap seperti kelas B, teman-teman di kalian di kelas B gitu ya. Ya. Apalagi kalian kan waktunya jauh lebih lama dikit gitu ya. Oke. Itu aja dari saya. Nanti kalian akan bisa lihat video kalian teman-teman kalian di kelas B. Jadi kita welcome aja semuanya tahu gitu ya. Teman-teman kalian di kelas B bikin videonya seperti apa, kalian di kelas ini videonya seperti apa gitu ya. Jadi kita akan lihat gitu ya. Hasilnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi baik buruknya kalian tahu gitu ya, enggak saya rahasiakan gitu ya, semua bisa menonton gitu ya. Oke, paling lambat besok semua video sudah akan tayang gitu ya. Jadi enggak usah lama-lama, saya juga enggak akan menunda-nunda gitu ya. Saya juga mendeadline diri saya sendiri untuk besok paling lambat. Bahkan kalau bisa hari ini semuanya akan saya share hari ini gitu ya. Oke, itu aja, ada yang mau tanyakan lagi terkait tugasnya? Oke ya. Semoga videonya menarik dan sesuai harapan, gitu ya. Karena saya nggak tahu seberapa good or bad, gitu ya. You discuss about the journal, gitu ya. Saya nggak tahu apakah seperti apa hasilnya, tapi kita sama-sama akan lihat, gitu ya. Makanya teman kalian di kelas B juga belum saya share di YouTube, meskipun mereka sudah mengumpulkan, karena kita akan sama-sama lihat hasilnya secara bersama-sama, gitu ya. Jadi setelah kalian mengumpulkan, mereka juga akan rilis, gitu ya. Oke, meskipun mereka sudah mengumpulkan sebenarnya, gitu ya. Oke, biar kalian tahu juga komparasinya, gitu ya, antar kelas seperti apa, gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Kita akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.